Boot jalan, tapi kita sekarang akan mulai di awal. Kita harus melakukan penghapusan semua pair ya. Pastikan boot aktif. Setting pair. Kita lihat info rules yang tersisa. Nah, ini bisa masih valid, bisa tidak. Ada dua pair sini. Nah, kalau kita hapus satu-satu kan repot. Kita hapus semua sekaligus, meringankan beban boot juga. Ketik delete, lalu ketik ID, lalu titik dua dan bintang. Ya, jadi instruksi ini akan mendelete semua pair. Nah, apakah kalian lihat? Oke, maka semua pair akan terhapus dan kita akan mulai dari pair yang lebih awal. Ya, silakan mencoba.